Pemirsa, gara-gara lepas dari kandangnya, seekor sapi jenis limosin tercebur sumur di Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena dalamnya sumur. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Tim Rescue bahu-membahu mengevakuasi seekor sapi jenis limosin yang tercebur sumur di Jalan Tarumanegara, Ciputa, Tangerang Selatan. Sapi dengan bobot mencapai 500 kg ini tercebur sumur usai kabur dari kandangnya. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena dalamnya sumur yang mencapai 15 meter serta bobot sapi yang berat. Selain itu, banyaknya sampah di dalam sumur juga membuat petugas kesulitan mengevakuasi sapi tersebut. Kesulitannya si berat badan sapinya, lalu medannya, lalu kekurangannya tenaga yang ada di lapangan. Setelah berjibaku hingga 3 jam, sapi akhirnya dapat dievakuasi dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.